Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam rancangan Anugerah Ramadan. Baik, untuk pertama kalinya kita merasakan rasa syukur kita kepada Allah SWT kerana kita dipilih, kita dapat masuk dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Yang mana kita tahu bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkat, bulan yang penuh kebaikan, maghfirah, keberkatan. Yang mana semua amalan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini, baik kita berpuasa di siang hari, kita bersolat tarawih di malam hari, kita bersedekah, kita bertadarus Al-Quran, kita belanja orang yang berbuka puasa, semua amalan-amalan ini akan diganjari dengan pahala yang berlipat kali ganda. Baik, antara amalan yang boleh kita lakukan dalam bulan Ramadan ini bagi kita yang berpuasa ini adalah dengan bersahur. Yang mana sahur itu sendiri adalah sunnah yang sangat dituntut dalam Islam. Dan ia juga menjadi kayu ukur perbezaan di antara puasa orang Islam dan juga puasa ahli kitab. Baik, ibu-ibu dan ayah sekalian, kita nak tahu apa itu sahur. Sahur itu sendiri adalah berasal daripada kata bahasa Arab, iaitu sahara, iaitu bahagian malam sebelum masuknya waktu subuh atau terbitnya fajar. Maksudnya kita boleh faham, iaitu sahur itu mengambil makanan pada waktu bahagian malam sebelum masuknya waktu subuh ataupun terbitnya fajar. Sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud bersahurlah kerana padanya terdapat keberkatan. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Namun kita akui, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, kadangkala kita rasa mengantuk, lesu dan kurang bersemangat nak bangun-bangun tidur kan untuk kita ambil sahur. Namun demikian, kita gagahkan diri juga sebab kita tahu dekat sahur itu adanya keberkatan yang kita perlu jaga, yang kita hendakkan. Nak tahu lagi apa lagi yang kita boleh dapat keberkatan daripada sahur ini? Maka kita rehat sebentar dan akan bersambung selepas ini dalam rancangan Anugerah Ramadan. Sahur tu adalah sunat untuk kita makan pada waktu pagi sebelum masuknya waktu untuk berpuasa. Saya bangun pada waktu pagi dan lapik perut saya supaya saya mendapat tenaga untuk mengelakkan diri daripada rasa penat time puasa nanti. Amalan sunat di bulan Ramadan untuk kita ni prepare untuk puasa pada pagi je nanti. Sahur tu macam itulah kunci dia kalau saya nak berpuasa hari tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dalam rancangan Anugerah Ramadan. Sebelum kita rehat tadi, kita ada berbincang berkaitan dengan keberkatan sahur. Yang mana dalam kehidupan kita ni kita hendakkan kepada keberkatan dalam hidup kita. Dan tanda-tanda orang yang mendapat berkat adalah jiwanya akan sentiasa tenang, hatinya akan senang, kehidupannya akan lebih mudah, rezekinya cukup. Dan ahli keluarganya saling berkasih sayang antara satu sama lain. Berkaitan dengan sahur ini juga, kita digalakkan untuk mengambil sahur lewat sedikit. Okay? Menurut Yusuf Qadawi, menyebutkan bahawa sunnah untuk kita melewatkan waktu sahur. Kerana apa? Kerana ia dapat memendekkan waktu lapar kita. Kemudian, dia dapat menahan diri kita daripada melakukan sesuatu yang ditegah ketika kita berpuasa di siang hari. Okey, baik. Dalam sahur ini juga dia ibaratnya kita menggantikan waktu sarapan pagi kita. Dalam bulan Ramadan ni kita ambil sarapan pagi di sebelum subuh lagi. Kan? Yang mana ia dapat membekalkan tenaga kepada kita, menguatkan tubuh badan kita
untuk kita menjalani aktiviti seharian kita. Tak kira lah kita bekerja ke, kita belajar ke dan sebagainya, untuk kita dapat lakukan aktiviti itu dengan lebih baik dan bersemangat. Baik. Dalam tempoh sahur yang berkat ini juga, kita sangat disarankan untuk memperbanyakkan doa, istighfar, kemudian kita melaksanakan ibadah, solat sunat walaupun 2 rakaat sahaja. Kan? Sebab kita tak nak terlepas daripada mendapat waktu yang berkat ini. Kan? Jadi kita semua sama-sama sepatutnya ibu dan ayah, kita sama-sama semua kita dapat membangunkan isteri kita, membangunkan anak-anak kita semua sama-sama untuk kita rebut peluang ini, keberkatan ini. Ambil tempoh ini untuk kita sama-sama berdoa sebelum kita boleh menjamah sahur itu tadi. Okey, akhir kata, semoga Ramadan kita pada kali ini menatijahkan natijah yang lebih baik. Kita walaupun Ramadan yang sama tetapi kesannya yang berbeza, insya-Allah. Dan akhirnya kita dapat menjadi hamba-Nya yang bertakwa sebagaimana matlamat ibadah puasa itu disuruh, dituntut kepada umat Islam. Itu sahaja. Wallahu'alam, kita akan berjumpa lagi dalam episod yang akan datang dalam Anugerah Ramadan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan pastikan berlalu. اللهم تقبل منا دعاءنا